Bikin apa? Aku adikku dulu ngaku kan kalau dia osinya aku. Sebelum dia tahu kalau menyesal saya gitu. Terus lanjutkan, aku ingin mendengarnya. Terus semenjak dia tahu kalau Muna adalah kakaknya, dia pun berhenti mengosikan diriku. Sedih banget rasanya. Jadi ganti osi gak? Ganti. Dengan sedihnya kayak gak rela gitu. Ganti. Jadi siapa? Aku tidak ingin memberitahunya karena ini sangat-sangat menyakiti hatiku. Oh. Aku kah? Enggak. Ya. Ekspektasinya tidak terpenuhi. Ya, padahal kalau orang-orang mah pengen. Aku pengen kakakku mengenal Sinova, dianya malah ini. Mau menjauh. Osinya ternyata Zeta. Enggak. Dikatakan juga akhirnya. Bukan Zeta. Aku ke Zeta, kirain. Kayla dong. Bukan. Oh, bukan Kayla. Kira dia tipe yang suka onesang gitu. Onesang kalem. Dia suka yang kalem. Tetep onesang sih. Setiap apa, aku mau ketemu kalian gitu kan. Terus nanya, Kak Raini ada nggak? Udah sama Kak Raini ya. Bacot ya kawade gitu. Kamu suka yang besar ya kan? Mencari tobrut yang lain. Diam kamu adek. Gak ada jajan buat kamu. Tapi iya, adek aku yang cewek dia juga sukanya sama Rene. Kalau adek aku sih taunya Area 15 sama Kobo. Karena tuh kemarin kalau gak salah dia tuh lagi di transportasi umum. Terus ketemu sama Yopi. Oh. Gak sengaja ketemu sama Yopi. Dia ngechat aku. Kak, aku ketemu Yopi, Kak. Aku enggak tahu mau ngapain, Kak. Kak, aku pengen ngenalin kalau aku adiknya. Kakak boleh enggak? Kak, gimana ya, Kak? Ih, Kak. Ih, rempong kali ya, Dek, kau itu. Boleh kali aku. Udah lah, Kak, jangan ngomongin aku lah. Sok cool dikit lah, apalah gitu.